Sore teman-teman semua, sore hari ini kami selaku tim kuasa. Kuasa hukum daripada terlapor hari ini hendak mendampingi klien kami untuk melakukan proses mediasi. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh jajaran di Polres Metro Jakarta Selatan telah membantu kami dalam proses mediasi ini. Dan di hadapan teman-teman semua, pada hari ini klien kami akan melakukan permintaan maaf secara terbuka di hadapan teman-teman media semua. Mungkin ada ibu yang mau disampaikan. Majuan bu. Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majuan lagi Mika. Bahasa Madura ya. Apa? Aku teko Malang rene nyoto-nyoto njaluk sepuro nang Dewi Persik. Njaluk sepurane sing akeh atas kelancangan omongan sing tak sopan iki. Aku njaluk sepuro sing akeh. Terus nang ibuke Dewi Persik, aku yo njaluk sepuro sing akeh. Aku gak benci nang ana sampean. Aku seneng nang anak sampean. Aku sayang nang anak sampean, Bu. Aku nyaluk tolong, Bu ya. Nyaluk tolong, Bu, sepuro. Aku iki. Ya, Pak, boleh sebentar waktu, Pak. Wong Jember yang ngono. Kota Jember. Tak ya Jember aku yang nyaluk sepuro sing akeh tulung aku. Sepurono aku yo. Ya Allah. Sepuro ana aku. Ibu. Ibu minta maaf. Maaf ya semuanya. Ini tadi maksudnya. Iya. Pak. Suaranya Pak. Kenalin juga Pak namanya siapa Pak? Saya Sdamnya. Saya minta maaf ke Ibu Dewi, juga umumnya Ibu Dewi, dan keluarga, terutama juga masyarakat Jember semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong ampuni saya, maafkan saya atas segala kesalahan saya, kesalahan saya di sosial media. Dan saya, selaku suami, juga minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian saya dalam membimbing istri saya. Dan saya juga minta maaf kepada Mbak Dewi, Bumi, juga keluarga dan seluruh warga Jember, masyarakat Jember. Saya berjanji akan membimbing istri saya lebih serius lagi agar tidak terulang kesalahan yang sama lagi. Demikian. Ibu, mungkin atas dasarnya kemarin bilang kayak gitu apa sih, Bu? Ya, kedelai doang aja. Sempat kemarin sudah bertemu ya? Sudah. Apa wejangan dari Mbak Dewi Persik dan suaminya? Masih belum ada. Iya, makanya kita hari ini juga dibantu oleh tim jajaran dari Polres. Kita juga berharap bisa ada titik terangnya. Tapi kemarin dari pihak keluarga kan agak sedikit keras ya, artinya ingin terus dilanjutkan ya. Gimana kita nih belum mungkin? Bisa komentar banyak, mari kita lihat hari ini untuk proses mediasi hari ini gimana. Berarti hari ini ketemu langsung dengan DP ya? Kembali lagi. Semoga lah, bisa ada titik terangnya lah. Ya. Sempat tadi kemarin sudah meminta maaf langsung ya sama Dewi Persik gitu. Pernah rangkul-rangkulan ya. Udah rangkul-rangkulan saya sama Dewi. Dewi nangis saya. Udah paling gitu aja ya. Teman-teman semua terima kasih. Dari katanya pihak lapor sendiri konfirmasi bakal hadir 3 hari. Tadi kita belum bisa komentar banyak, nanti kita lihat dulu. Jadi saya tunggu dari apa nih? Dari keluarga DP, dari kakaknya DP yang bilang ibu tidak tulis itu seperti apa. Ya, nggak apa-apa teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih banyak waktunya. Ibu kesehatannya gimana Bu, kakinya? Buka jalan. Ya, sudah. Udah.